What up YouTube? Sekarang dah pukul 6.30. Pagi tadi agak busy kemas-kemaskan rumah, kemas-kemaskan rumah. Petang ni, aku dengan wife plan nak keluar sekejap. Aku nak pergi shoot timelapse. Pagi tadi, Madam Zahira call. Dia ajak tengok rumah sewa dia dekat Pucat Besari, belakang Tesco tu. Tapi aku tak free tengah hari tadi. Ada hal. Tak maaf, Madam. Ada hal lah. Tak dapat nak join. Ya, aku rasa-rasa macam nak bawa aku punya gitar ni main dekat taman tu, tapi macam hassle pula lah kan. Dia bawa laptop lah dengan kabel USB. Hari ni aku tak buat apa tu. Tak ada buat apa yang produktif. Just playing around. Petang ni pun baru nak jadi produktif. Itu pun mungkin sekejap je. Aku bawa je. Charger pun aku tak bawa sebab aku nak upload je. Sekejap lagi kita jumpa lah. Hey guys, kita orang dekat Pucat Besari, Tesco kat sebelah sana. Per Tesco dulu tempat tu tutup, tempat ni tutup sebab dia orang buat construction lah. Bini aku cakap dah buka semula, ramai pula orang ramai pula orang petang-petang. Atau dekat sini ada kedai makan, kau tahu boleh lepak-lepak makan sampai tengok sunset kan. Macam ramai pula kan orang ni, jogging ni apa semua. Itulah, ingat dulu tempat wall climbing. Aku ingat dulu tempat wall climbing ni. Wall climbing, tapi bukan wall climbing. Playground kat sana. Tempat macam becak. Ini mungkin buat time lapse aku. Rasa tasik ni macam tasik kubahan ni. Serius tu. Tengok tasik. Tasik kubahan. Sampah banyak gila ni. Boleh tengok sampah tu. Ya. Yeah. Enjoy this scenery. Dekat angin dia rasa segar. Macam mana lagu tu? Angin bayu membawa diriku sepintas lalu terkenangkan. Tak payah joget lah. Sementara untuk tunggu kamera aku rakam timelapse. Yeah. Kamera ni rakam timelapse. Aku nak upload video yang aku buat pagi tadi. Might be for the next what, half an hour aku tak dapat nak vlog sebab handphone ni guna untuk jadi tethering untuk internet. Kat rumah tak dapat internet 4G kan. Sini baru dapat. Dekat pasar malam pula cari makan, cari benda untuk dimakan. Dekat rumah ada nasi, cuma nak buat lauk tambahan je. Guys, kita orang dah balik daripada pasar. Macam kau tengok tadi, ada pakcik tu dia main keyboard tu kan. Aku dengan wife aku sangat adore, sangat mengagumi orang-orang yang ada talent bakat, terutama dalam bidang seni ya, kan. Kita orang lagi suka melihat orang tu berusaha demi mencari sesuap nasi berbanding dengan orang-orang yang hanya tahu meminta sedekah dan orang-orang yang malah bekerja. Kudus tu pakcik tu, tahniah. Aku respect dia dan dia deserve menerima duit aku. Even though tak seberapa, tapi memang aku kagum lah.
hopefully pakcik tu tak putus asa dengan apa yang dia buat. Even though yalah, benda yang simple kan, but it's not only me, it's not only my wife, but orang kat situ semua enjoy dengan apa yang dia buat. Masa aku isi duit kat dalam dia punya tabung tu, bukan setakat singgit dulu yang dia dapat, banyak juga dia dapat. Hopefully aku dengan korang semua, contohnya lah pakcik tu, kita sihat fizikal, sihat mental semua kan. Lebih baik kalau kita kerja daripada kita duduk sendiri kan, tak produktif. Tak, that's all.